Cerita ini kejadiannya di tahun 1996, Nat. Muy. Kita sebut aja ada satu anak remaja namanya Robi, cowok. Robi ini kelas 1 SMA dan dia punya sahabat namanya Danang dan Fahri. Oke. Jadi mereka bertigaan tuh. Iya, di tahun 1996 mana ada anak SMA yang punya HP, ya enggak sih? Iya. Yeah. Jadi ya di waktu itu Robi, Danang dan Fahri itu punya satu hobi yang sama, itu sepedaan. Anyway, Robi sama teman-teman ini rumahnya deket-deketan ya. Dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Jadi kalau lo bayangin dari rumahnya Robi, kalau dia mau ke rumahnya Danang dan Fahri, itu kayak ngelewatin tanjakan gitu, Nat, Muy. Dan di samping tanjakan itu ada pekuburan umum. Ini kejadiannya di hari Sabtu. Kayak yang tadi gue bilang, mereka bertiga tuh hobinya sepedaan dan mereka suka sepedaan siang menjelang sore gitu. Dan di hari itu Robi nyamper teman-temannya. Dia izin sama nyokapnya mau sepedaan. Tapi nyokapnya bilang, baliknya jangan kemalaman. Kalau bisa sebelum maghrib tuh dari rumah. Dan jangan ngelewatin turunan yang biasa. Karena yang tadi gue bilang kan, ya lewatin tanjakan atau turunan gitulah. Buat Robi nyamperin rumah temennya. Gak boleh lewat situ karena bakalan lewatin kuburan gitu maksudnya. Iya, sebenarnya ya biasa aja kan. Karena emang Robi selalu lewat situ. Cuman di saat itu, entah kenapa nyokapnya tuh punya firasat buruk, Nat, Muy. Terus Robi dengan santainya bilang, ya udah gede sih mah, kenapa sih? Biarin aja, aku juga gak takut gitu. Udah tuh dengan dia gak mikirin omongan nyokapnya, jam 3 sore dia nyamper lah ke rumah temennya. Si Robi ini ke rumah Danang dulu, abis itu ke rumah Fahri. Tapi ternyata nyampe di rumah Fahri, mereka bertiga malah nongkrong, gak jadi sepedaan. Mereka malah main game. Sampai akhirnya menjelang maghrib, Robi dan Danang ini balik. Di sore itu, abis dari rumah Fahri, ya jalan ke rumah Danang dong. Tapi entah kenapa, Robi tuh ngerasa kalau sepedanya tuh berat banget. Padahal ya jalanannya bukan jalanan yang nanjak gitu loh. Bahkan ya rada-rada agak turunan karena kan kebalikan dari rumahnya Robi ke rumah teman-temannya kan. Udah tuh sampai ke rumah Danang, Robi nggak muter balik. Padahal ya kayak disuruh nyokapnya, dia muter balik jangan lewat turunan gitu kan. Tapi ya si Robi tetap ngelewatin jalanan samping kuburan itu karena dia ngerasa kalau gue muter ya makin jauh, capek gitu loh. Dengan kondisi udah mau maghrib, udah ada kayak selawatan-selawatan gitu sebelum maghrib. Tiba-tiba pas hampir sampai di kuburan, rantai sepeda Robi tuh putus. Dia turun dari sepeda, dia cek apa yang terjadi sama rantainya dia. Tapi ya dia gak bisa benerin karena ya rantai udah putus, mau digimanain gitu kan. Ditenteng lah akhirnya sepedanya ini sama Robi. Jadi Robi ngelewatin kuburan itu dengan kondisi dia harus jalan kaki sambil nenteng sepeda. Ini ngelintasin kuburannya di sampingnya kan, bukan di tengah. Betul, gitu kan? Di sampingnya, di samping kuburannya. Oke. Dan di situ kayak yang gue bilang tadi, jalannya turunan gitu. Hari udah mulai gelap dan entah kenapa kok Robi ngerasa kalau jalanan tuh sepi banget. Padahal biasanya ada aja orang yang lewat di waktu mau menjelang maghrib itu. Gue deskripsiin sedikit kuburannya ya, Nat, Muy. Iya. Jadi pekuburan umum ini tuh sebenarnya gak terlalu gede. Tapi di tengah pekuburan itu kayak ada satu batu besar yang bisa didudukin sama orang. Pas Robi jalan di samping pekuburan itu, entah kenapa Robi tuh nengok ke samping, ke sebelahnya, ke arah pekuburan. Dan dia ngelihat ke arah batu besar itu. Dan Robi di situ ngelihat ada orang. Ada kakek-kakek pakai baju serba hitam dan pakai topi petani. Jadi kayak perawakannya, badannya kayak kakek-kakek gitu, udah tua. Tapi ya mukanya gak kelihatan karena ketutupan topi. Ya penjaga kuburan kali ya. Bener tuh, Muy. Robi juga ngira kayak lu, yaitu tukang bersih-bersih kuburan mungkin kan. Tapi ya agak serem aja, udah gelap dan sepi. Robi ngerasa rada merinding ngelihat kayak gitu. Robi berusaha buat gak mikirin itu. Akhirnya Robi ngadep depan. Tapi pas Robi ngelihat lagi ke arah batu itu, tiba-tiba, Nat, Muy, yang dia lihat wujudnya udah bukan kayak kakek lagi, tapi pocong. Berubah itu? Berubah, Muy. Di situ Robi langsung lari kenceng banget sambil susah-susah nenteng sepedanya, bener-bener lari kayak struggling banget kan. Sepeda lu nggak stabil, lu tergopoh-gopoh gitu, bener-bener panik kan. Tiba-tiba dengan dia nggak fokus apa yang ada depan dia, muncul di depan Robi ada orang. Dan dia kaget banget sampai dia nabrak orang ini. Robi rada kepental dan panik. Dan pas dilihat di depan dia, ternyata
itu kakek-kakek yang tadi duduk di atas pekuburan itu, di atas batu itu. Di situ Robby mau kabur ke depan dia, tapi tiba-tiba Robby tuh tangannya ditahan sama si orang ini. Robby narik-narik tangannya, dia benar-benar nggak bisa. Dan di situ kondisinya kakek-kakek ini pakai topi kan, Moy, Nat. Terus kakek-kakek ini ngelepas topinya ke atas, dan ternyata muka kakek-kakek ini tuh udah berdarah-darah, matanya dua-duanya bolong, dan kulitnya pada kelupas. Aduh. Di situ Robby panik banget, dia teriak-teriak, dia beneran makin maksa buat kabur, dan akhirnya untungnya berhasil. Langsung tuh Robby lari kenceng banget ke rumah, sepedanya ditinggal di situ, dia udah nggak mikirin apa-apa lagi. Dia bener-bener lari, dia udah nggak kepikiran dia harus gimana, yang penting dia sampai ke rumah. Dan akhirnya Robby sampai di rumah dengan keadaan ngos-ngosan, ditanya dong sama nyokapnya, kamu kenapa? Tapi Robby nggak bisa jawab, bener-bener dia nggak bisa ngomong apa-apa, panik sendiri, dan nafasnya tuh nggak teratur banget. Dikasih minum lah sama nyokapnya. Tapi abis dikasih minum pun, Robby ini kayak gak menunjukkan kalau dia lebih baik dan lebih tenang gitu loh. Mukanya pucet banget. Dan Robby ini kayak seakan-akan ngeliatin rumahnya dia ke arah atap, kayak dia tuh gak tahu dia di mana gitu, Nat, Muy. Dia ngerasa resah banget ada di rumahnya sendiri. Dan Robby tuh kayak tiba-tiba ngerasa menggigil, padahal ya dia pakai baju gitu loh. Di situ ibunya juga mulai panik, tapi karena sebelumnya udah ada firasat buruk, ibunya tuh entah kenapa langsung mikir buat manggil ustad, yang untungnya tetangga mereka tuh ustad gitu loh. Akhirnya nyokapnya Robby langsung lah keluar dan gedor-gedor rumahnya si ustad ini, dan diminta untuk datang ke rumahnya. Ustadnya datang ke rumah Robby. Ustad yang ngeliat Robby itu kondisinya kayak gimana dan masih ngos-ngosan kayak gitu, ustadnya tuh bilang, ya udah Robby ini disuruh mandi dulu, dimandiin lah, nanti abis isya saya balik lagi. Karena itu kondisinya udah maghrib lewat kan. Pas Robby mau mandi, bajunya dibuka nih, Nat, Moy. Dan tiba-tiba badannya Robby tuh bentol-bentol, kayak orang kudisan gitu loh. Itu dari atas sampai bawah, badannya dia bener-bener bentol banyak banget, merah-merah. Dan yang gak kena cuman muka, telapak tangan sama telapak kaki. Padahal sebelumnya ya Robby gak nunjukin kalau dia punya penyakit kulit ataupun yang gak ada gejala apa-apa gitu loh. Tiba-tiba aja. Singkat cerita, setelah udah isya, ustadznya datang lagi tuh ke rumahnya Robby. Dikasih lihat lah, si Robby tuh kulitnya kayak gini gitu loh, bentol-bentol. Ustadznya langsung nyuruh buat ngasih gabah bekas padi. Tau gak sih lu gabah bekas padi? Enggak. Jadi kayak semacam, ya kalau lu bayangin kulit-kulit padi yang warnanya coklat gitu. Nah itu tuh suruh dicari, terus dibakar, abis itu didoain pakai air, terus diusapin ke badannya si Robby. Untungnya dapet. Dan itu dilakuin semuanya, ajaibnya, Nat, Muy, dalam waktu 2 jam bentolnya ini langsung hilang. Dan setelah itu Robby udah makin tenang. Dari yang tadinya ngos-ngosan selama berjam-jam itu, benar-benar dia gak bisa ngomong apa-apa, panik, resah, dan aneh banget keadaannya Robby. Tapi untungnya sekarang udah tenang, dia bisa ceritain tuh apa yang dia lihat. Setelah Robby ceritain apa yang dia udah lihat ke ustadznya, ustadznya tuh bilang, iya, karena ustadznya juga orang situ, mungkin dia ngerti ya. Ustadznya tuh bilang kalau yang ngedatangin Robby itu emang kakek-kakek, yang memang makamnya dia tuh adalah makam pertama yang ada di pekuburan itu. Dan kakek-kakek ini meninggal gara-gara ada sengketa tanah yang kejadian puluhan tahun lalu. Gara-gara sengketa tanah itu, akhirnya ya banyak warga yang rusuh lah untuk ngerebutin si tanah ini. Dan gara-gara rusuh, akhirnya si kakek ini kepalanya kebacok, Nat, Muy. Jadilah dia meninggal di situ. Dan udah jadi rahasia umum sebenarnya kalau warga tuh jarang lewat situ abis maghrib. Apalagi kayak kalau ngelihat jalanan itu sepi, warga tuh biasanya muter balik, gak lewatin pekuburan itu. Mereka milih buat ya udah putar balik aja cari jalan lain. Karena Robby bukan orang yang pertama buat ngelihat si sosok kakek-kakek ini. Emang sebelumnya udah ada beberapa orang yang ngelihat juga. Tapi kadang-kadang orang ngelihat sosoknya tuh gak cuma kayak kakek, kadang nenek-nenek, kadang ya kayak Robby lihat pocong. Itu tapi bentuknya beda-beda. Beda-beda, Muy. Tapi satu makhluk yang sama sebenarnya. Satu makhluk yang sama. Dan emang si kakek-kakek ini menunggu di sana gitu loh. Cuma beberapa tahun kebelakang, ya karena waktu berjalan juga kali ya, banyak orang yang makin gak percaya. Makanya suka ada yang ngelewatin pekuburan itu pas waktu maghrib. Dan pas banget kalau misalkan lewat sendiri kayak si Robby, pasti ditunjukin.
Jadi ya tempat itu yang gue bilang tadi, seakan-akan emang udah jadi tempatnya si kakek-kakek itu gitu loh. Dan kadang-kadang pun yang lewat situ suka gak permisi, makanya mereka ditampakin. Sampai sekarang tapi kuburannya masih ada, Bi? Setahu gue sih masih ada ya, Mui. Cuman, tapi gue udah diwanti-wanti banget sih sama teman gue buat gak bisa ngasih tahu spesifik daerahnya di mana ya. Oh, tapi mungkin gue juga mikir, apa untuk pertama kalinya ini emang si Robby lewatin ini sendiri ya? Betul. Sebelum-sebelumnya gak pernah kan? Sebelum-sebelumnya gak pernah. Wah, apes banget sih. Dan makanya ya karena sebelum-sebelumnya dia pikir rame orang, ya mungkin sekarang juga rame, tapi ya apesnya di saat itu dia sendiri banget. Ya berarti kalau misalnya ada orang yang lewat sendiri, baru sosok itu ada. Betul. Tapi kalau misalnya lagi rame, dia pun gak nongol. Iya. Itu emang cuma makam satu orang doang, Di? Bukan satu kuburan doang, Nat. Itu kayak kuburan umum gitu loh.